Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi ada di alun-alun Batang. Di sini nanti malam ada Vipsa ya. Untuk soundnya dari Davin. Davin Audio. Kita lihat FOH nih. FOH-nya seperti ini, mixernya pakai Midas M32 Live. Kemudian aksesorisnya ada TVX 4800 ini. Kemudian ada TVX 260. Sama ini ada speaker monitor buat operator ini. Ini operatornya Davin. Untuk lentrenya dari EV filur dan training. Oke, ini lagi proses cek pas atau elur. Untuk lentrenya ini dari Electro Voice original pasti ini. Ada 1, 2, 3, 4 8 lentre 8 per sayap double. Dan subwoofernya di sampingnya ada 4 off double yang terlihat lur. Untuk di tengahnya kurang tahu ada atau enggak ya. Ini per sayap. Ini lagi mau cek online gitu ya. Oke, ini penampakan dari dekat lur, line array EV-nya Electro Voice ada 8 line tray per box. Untuk isinya kurang tahu, yang tahu silakan komen. Ini subwoofernya ada 4 box double sepertinya. Kanan kiri di tengahnya kosong ya. Untuk monitor subwoofernya ada 1 2 di depan kanan kiri. Kemudian ini yang di stand, kurang tahu mereka apa nih lah ini. Kanan kiri ya. Ada upper lagi di tengah lur. Yang paling depan panggung bawah untuk hadro. Kemudian di atasnya ada 1, 2, 3, 4 monitor. Kemudian sampingnya ini ada 18 in, atasnya 15 mm tweeter dari Yamaha DSR215 gitu ya. Kemudian belakangnya ada hooper 2, ini dikepung monitor lho, wakil pol. Lagi proses cek sound. Untuk senternya juga ada senter di belakang, lagi lur belakangnya udah senter. Barusan cek sound mic untuk bass ya, mantap suaranya. Untuk barikade ini masih ditata, masih proses nih. Ini lokasi ini nanti malam luas di alun-alun Batang, tapi bukan yang di itu ini ya, bukan lapangan. Untuk backgroundnya pakai Videotron. Untuk genset-gensetnya ada di belakang, di truknya lah, kayak truk ketutupan pohon lur. Untuk monitor yang depan ternyata turbo sound lur, yang ini yang di stand ini. Kemudian parletnya sangat banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15-an.
beamnya 2, 3, 4. Ada 8 yang di atas. Yang di bawah nggak kelihatan, Lur. Genset lighting sama genset Davinnya ada di belakang sana. Ini masih proses, acaranya nanti malam. Ruang operatornya di sana. Menunggu kayak mau dicek sound. Untuk monitornya di tengah ternyata masih ada lagi yang di bawah. Lagi ada Electro Voice. Ini CLX215, kalau nggak salah ada 4 unit di bawah sini untuk menyuplai hard draw healer. Ini pokoknya full monitor, monitornya sangat banyak. Mulai cek mic vokal. Davin production. Ini untuk lokasi. Lokasinya sangat luas, Lur. Tapi katanya kalau jam 8 malam ke sini wis gak muat nggih. Tapi bisa soalnya. Untuk yang hadir nanti malam ada Habib Syekh. Kemudian ada Pak Ganjar. Ganjar Pranowo. Kemudian enggak kelihatan namanya, Lur. Mengapun yang tahu komen lah, silakan. Coba ya nyedak-nyedak nih. Tamu VIP sepertinya nanti. Untuk barikade ini sampai sini, sampai depan, Lur. Nah ini, jadi tamu VIP ini nanti disuguhin subwoofer sangat ini. Ini masih cek sound vokal. Sepertinya yang buat Habib Syekhnya, soalnya di tengah-tengah. Ini masih suara dalam loh, tapi suaranya kedengeran sampai jauh ya. Untuk di belakang panggungnya juga ada sound lagi di belakang sana. Itu yang terkesan. Itu menghadap ke belakang panggung. Ini center, suara center. Tapi siapa sih?
This a love. She she a love. She she this 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 a okay, love. Checking mic-nya ini dari tadi ya. Nah, ini center yang sebelah kanan. Yang di sana. Oh ya, untuk lentre ini mirip kayak punya custom-nya Brewok dulu lho. Ini seperti punya Brewok yang custom dulu. Tapi yang punya Davi ini original, Electro Voice. Ya, lentre-nya, lentre keramatnya Brewok dulu, mirip. Sambil nunggu FOH-nya dibuka. This.